6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra di video pembelajaran untuk adik-adik yang duduk di kelas 4. Kita belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2 ini tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 kita akan belajar tentang sumber energi. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Jadi kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya manusia otomatis tidak akan bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah adik-adik sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini tentang sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Perlu adik-adik ketahui semuanya bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kita bisa lihat di gambar ini betapa matahari itu sangat berperan bagi kehidupan manusia. Bisa untuk mengeringkan pakaian yang basah ya, bisa untuk berjemur. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari itu menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi adik-adik, kalau tidak ada matahari, otomatis bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Kok bisa Kak Citra tidak ada kehidupan? Karena bumi akan sangat dingin. Manusia, hewan, tumbuhan tentunya tidak akan bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, kita akan mengetahui apa saja peran atau manfaat matahari bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari itu membuat terjadinya siang dan malam. Jadi ini peran matahari yang sangat penting adik-adik. Karena bumi itu berputar pada porosnya, maka terjadi siang dan malam. Lalu peran matahari yang kedua adalah, karena selain bumi itu berputar pada porosnya, bumi itu juga melakukan revolusi. Nah, revolusi ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Inilah yang terjadi karena bumi melakukan perputaran terhadap matahari atau disebut dengan revolusi, sehingga terjadi 4 musim adik-adik. Untuk Indonesia sendiri hanya terjadi 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Peran matahari berikutnya adalah pada perputaran air. Nah, adik-adik harus tahu nih, berperan pada siklus atau perputaran air. Kalian sudah
belajar tentang bagaimana siklus air itu. Nah, siklus air itu ada di bumi itu dengan bantuan matahari juga, karena akan menguapkan setiap air yang ada di bumi sehingga menjadi butiran-butiran air, lalu menjadi awan dan menjadi hujan. Sehingga di sini ada perubahan cuaca. Ada mendung, ada panas, dan ada hujan. Jadi matahari sendiri sangat berperan pada siklus air. Berikutnya, peran matahari adalah membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Jadi kalau kalian itu berjemur pagi hari adik-adik, di antara jam 7 sampai jam 9, itu cahaya matahari itu mengandung vitamin D yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Jadi mungkin jam-jam segitu adik-adik bisa berjemur ya. Jadi kalian mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Berikutnya, peran matahari adalah pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, ini tadi juga terjadi pada siklus air, yang akhirnya air-air yang menguap karena terkena sinar matahari itu menjadi awan ya. Nah, di situ ada proses siklus air. Peran berikutnya adalah pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu matahari sangat penting dalam proses fotosintesis, baik pada tumbuhan darat maupun tumbuhan laut. Nah, tumbuhan ini bisa hidup dan berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Jadi di sini matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Nah, tiupan angin ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu peran berikutnya adalah panas matahari bisa mengakibatkan air laut itu menguap. Nah, kalau air laut menguap itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Air laut itu jika terkena matahari akan menguap dan mengkristal menjadi butiran-butiran garam. Itulah terbentuknya garam adik-adik. Peran berikutnya adalah cahaya dan panas matahari itu bisa dijadikan sumber energi pada panel surya. Panel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, di sini mulai dikembangkan adik-adik, karena matahari ini tidak akan habis, maka dibuatlah energi listrik yang berasal dari cahaya matahari dengan menggunakan panel surya. Itu tadi manfaat dari panas dan cahaya matahari bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Tentunya kalian sudah tahu bahwa yang membuat bumi ini menjadi hangat adalah matahari. Denny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, Benny akan melakukan percobaan yang bisa kalian praktekkan juga, dan kalian bisa buat laporannya. Kalian siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, basahi sapu tangan tadi, tisu, dan kertas. Setelah itu, jemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas yang langsung terkena sinar matahari. Sedangkan sisanya kalian letakkan di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari. Kalian bisa amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, kalian bisa membuat tabel pengamatan seperti ini, yang ditempatkan di matahari,
itu nanti setiap 15 menit bagaimana keadaannya, setelah 30 menit bagaimana, setelah 60 menit bagaimana. Dan kalian bisa membuat tabel satu lagi untuk benda yang kalian letakkan di tempat yang teduh. Nah, di sini kalian akan tahu benda-benda ini yang awalnya basah saat dijemur dan terkena sinar matahari langsung, kelamaan akan kering dan cepat keringnya adik-adik, daripada benda-benda yang kita taruh di tempat yang teduh. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi ini akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, di sini info ini tentang kisah Ali si biji energi itu diambil dari terjemahan esa.gov/kid. Nah, adik-adik nanti bisa cari di situ. Adik-adik, tumbuhan ini juga memerlukan sinar matahari, memerlukan cahaya matahari untuk membantu biji-biji tumbuhan bisa tumbuh menjadi tinggi. Lalu tanaman-tanaman tadi yang dibantu oleh matahari melakukan proses fotosintesis dan mereka mampu memasak makanan mereka sendiri di daun. Nah, saat mereka menyimpan energi itu, ada yang menyimpannya di akar, di batang, di daun, bahkan di butiran bijinya. Nah, dari akar, batang, daun, butiran bijinya itu bisa dikonsumsi oleh hewan dan manusia untuk memberikan energi kepada hewan dan manusia, sehingga hewan dan manusia itu bisa tumbuh, bisa bergerak, dan manusia pastinya bisa berpikir karena memiliki energi dari makanan yang berasal dari tumbuhan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Jadi adik-adik, kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan sumber daya alam yang luar biasa di negara kita Indonesia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, amati gambar berikut. Apakah kalian pernah makan jagung bakar adik-adik? Pasti rasanya enak ya. Nah, ini adalah salah satu mengolah sumber daya alam, yaitu jagung, untuk dijual, untuk dikonsumsi oleh manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah adik-adik, laut di Indonesia itu terkenal loh banyak ikannya. Indonesia juga terkenal lahan yang subur yang menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Indonesia sendiri juga memiliki gas bumi, minyak, serta logam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah,
Sebagai anak Indonesia, adik-adik semua harus tahu apa yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya kita harus menghemat dalam penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya, adik-adik. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini kita bisa kelola dengan baik dengan cara memperbanyak jumlahnya. Jangan kok kita misalnya membutuhkan tumbuhan, kita tidak mau menanam, berarti itu tidak melestarikan, adik-adik. Jadi ya, di sini kita harus menggunakan dengan bijak. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas, adik-adik. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Perlu adik-adik ketahui minyak bumi itu contohnya banyak, ada bensin, ada oli, ada aspal, dan lain sebagainya. Nah, minyak bumi ini itu berasal dari sisa-sisa hewan yang mati yang di bawah laut itu yang tertimbun berjuta-juta tahun. Nah, kalau kita menggunakan minyak bumi secara boros, tidak hemat, otomatis minyak bumi itu akan cepat habis. Dan untuk menghasilkannya lagi butuh bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi yang baru. Maka kita harus menghemat dalam penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita ini sangat kaya akan jenis tumbuhan, dari buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, adik-adik, Indonesia ini mendapat julukan sebagai paru-paru dunia karena banyak hutan yang ditumbuhi oleh pohon berkayu. Nah, di situ karena banyak hutan dan banyak pohon, itu menghasilkan oksigen yang luar biasa yang kita gunakan untuk bernapas. Makanya hutan yang ada di Indonesia sendiri itu disebut paru-paru dunia. Namun adik-adik, sayangnya saat ini di Indonesia banyak hutan yang dimusnahkan. Pohon-pohon banyak ditebangi dan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri, bahkan dijadikan sebagai perumahan. Nah, sangat disayangkan ya adik-adik ya, karena banyak hutan yang pohonnya ditebangi dan akhirnya dibuat tempat perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak, adik-adik. Jadi jangan kita boros-boros dalam menggunakan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam yang terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya.
Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia juga dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Wah, kita sudah tahu ya dua julukan untuk Indonesia, yaitu paru-paru dunia dan ibu kota ikan dunia. Berarti Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam. Mari kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.